Selamat pagi teman-teman. Saya Natalia dan saya Jesse dan nama kelompok yang lainnya yaitu Davi, Gilang, Wildan, Andreas dan Kalen. Kami dari kelas 76. Kami berdua di sini akan menceritakan tentang Oli si penakut. Tidak usah berlama-lama, langsung saja masuk ke videonya. Oli si penakut. Pada malam hari, ada seekor burung hantu yang bernama Oli yang sedang tidur. Oli, hari sudah malam, waktunya untuk bangun. Oh, tapi aku masih mengantuk, Ayah. Namun, Ayah tetap saja membangunkan Oli. Oli pun akhirnya bangun, walau dengan malas-malasan. Oh, Ayah, kenapa sih kita harus bangun malam? Kata Oli. Kita adalah hewan nokturnal, jadi kita harus bangun di tengah malam, Oli. Jelas Ayah. Tapi Ayah, aku takut. Lihat, ada 4 buah mata yang memandangiku. Mungkin itu alien, Ayah, yang ingin menculikku. Aku takut. Bip, 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 bip. Oli, Oli. Tidak ada alien di sini. Itu adalah mata milik si kembar Jojo dan Ruru rubah. Jelas Ayah. Ayah, lihat di sana ada vampir yang akan mengisap darahku. Aku takut, Ayah. Jerit Oli. Oli, tenanglah. Itu hanya Andres si kalilawar. Dia pasti sedang mencari buah-buahan untuk makan malam. Kata Ayah. Ayah, lihat di sana ada pencuri. Dia memakai topeng. Kata Oli. Hehehe. Kata itu adalah si Billy si rakun yang sedang berjalan-jalan. Ayah, lihat di sana ada hantu. Lihat daun-daun di sana bergerak, tapi tidak ada siapapun. Bisik Oli ketakutan. Oh, Oli, itu si Rory, si tikus tanah. Rory sedang menggali tanah. Itu sebabnya daun-daun bergerak. Kata Ayah. Lagi-lagi Oli menjerit ketakutan. Sampai-sampai dia harus bersembunyi di balik selimut. Oh, ada monster, Ayah. Dia mendekatiku. Hahaha, Oli, Oli. Tidak ada monster di sini. Lihat, itu adalah Bibi Ella yang akan menginap di rumah kita malam ini. Hai, Oli, sayang. Kini Oli tidak takut lagi bangun di malam hari. Dia berjanji menjadi hewan nokturnal pemberani. Ternyata hewan nokturnal bukan burung hantu saja, tapi masih banyak hewan lainnya. Tamat. Kami harap kalian suka dengan video ini dan cerita ini. Terima kasih. Sampai jumpa.